Halo, saya Wahyudin. Saya di sini sebagai konten kreator sudah lebih dari 1 tahunan. Nah, menjadi konten kreator itu tidaklah mudah. Perlu topik-topik terupdate dan juga kalau misalkan gaming itu harus game-game terupdate juga biar nanti teman-teman penonton lain itu penasaran. Dan tak lupa juga teman-teman dengan device ya, device yang sangat mumpuni, yaitu PC atau enggak laptop itu harus yang mumpuni agar nanti hasil editing renderingnya itu pun sangat bagus ya dan maksimal dan juga menarik. Nah, saya sebagai konten kreator selama ini di sini menggunakan PC seadanya dengan sertifikasi yang rata-rata menengah ke bawah. Ya, ya, nah, dan ya, saya suka sedih ketika melihat game-game terbaru ya, game-game terbaru PC sekarang ini atau laptop sekarang ini tuh spesifikasinya luar biasa. Sangat, kalau PC saya itu tidak akan mampu untuk melepasnya atau bermain game tersebut. Nah, adapun juga kendalanya ketika saya melakukan editing video itu. Editing video itu ketika menempelkan efek ya, itu renderingnya itu sangat lama sekali teman-teman. Dan kadang-kadang juga close atau keluar dan blank atau hang ya, itu. Besar harapan di sini saya mengikuti ya yang diadakan oleh ROG for Life ya, YouTube competition bersama Om Deddy Komuser. Mudah-mudahan di sini saya mendapatkan Asus ROG ini ya. Karena kenapa? Karena dengan menggunakan Asus ROG Zephyrus seri S ini saya mampu membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi tentunya. Karena kenapa? Karena Asus ROG Zephyrus seri S ini sudah dilengkapi dengan prosesor terbaru teman-teman, yaitu Intel Core i7 generasi ke-9. Nah, itu dia ya. Itu sebetulnya yang diharapkan semua seluruh atau konten kreator di Indonesia ketika melakukan editing video, gaming, dan ketika rendering saat editing video juga teman-teman. Itu dia. Asus ROG Zephyrus seri S memang mantap.